Dengan bertempat di aula kantor Srengseng Kembangan Jakarta Barat, Binmas Srengseng Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Agus Sudrajat mendampingi Kapolsek Kembangan Kompol Ekman Sirait dan Kanit Binmas Ibda Edi Suryadi untuk menghadiri kegiatan pengamanan dan monitoring pemilihan Dewan Kota periode tahun 2018-2023 tingkat Kelurahan Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Selain itu juga bertujuan menjalin silaturahmi dengan para ketua RT dan RW, juga sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas untuk bekerjasama dengan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas khususnya di wilayah Srengseng agar tetap aman dan kondusif. Dari Jakarta, Binmas Srengseng, Polsek Kembangan, Tribrata TV, Salam Tribrata.